ketika mana kamu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah orang lain, maka jagalah pandangan matamu daripada terpandang ke dalam rumahmu. Ke dalam rumahnya atau aurat di dalamnya, kerana perbuatan tersebut merupakan satu keaiban dan boleh menyakiti penghuni. Jaga mata. Ni masuk rumah orang, semua dah tengok. Semua laci dia nak buka. Oh, kacau. Tuan kalau masuk rumah, contoh homestay, kita duduk homestay, ada laci yang dia kunci, jangan gagah lebih buka. Ada almari yang dia dah kunci dengan almari semua. Hak tu yang kita pulang tangan. Dia kenapa dia lipat ni? Dia perosah nak buka penatang tu. Kamu ni orang ke apa ni? Mencuri ke apa? Kamu tumpang rumah orang. Kenapa kamu nak kalut buka tempat-tempat yang sepatutnya kamu tak buka? Dia sediakan ini, ini, ini. Ha? Duduk macam tu. Buat seperti yang diarahkan. Ini bukan rumah kamu. Faham tak? Itu maksud dia. Ini tidak diikut dan dia. Oh, dia main-main nak buka-buka. Dia tengok yang terkunci lagi, dia cari kunci. Kalau ada kunci yang boleh buka. Dia tengok apa ada dalam tu. Macam tidak ada akhlak. Masuk rumah orang, jam sembang, mata tu tengok. Beli mana jam tu tak? Tahu bawa jam kan? Tak pun nak sembang tu. Tak ada jam. Menarik. Lepas tu ada seorang murid datang kepada gurunya belajar. Tok guru dia suruh tutup. Suruh ambil satu barang dekat satu tingkat dalam rumah. Ni lepas dah lama dah belajar dengan Tok Guru. Dia duduk main di rumah Tok Guru. Tok Guru kata, boleh tak kamu pergi ke rumah saya, ambil kitab saya yang ada dekat tingkap sekian-sekian. Dia kata, tingkap mana dulu? Tingkap yang sekian-sekian tu sebelah kanan apa semua. Saya tak tahu tu tingkap. Kamu main rumah saya berapa tahun dah? Takkan tak tahu tingkap rumah saya di mana? Saya minta maaf, dia kata Tok Guru. Saya pergi rumah Tok Guru, saya tak pernah tengok langsung yang lain berikan kitab saya dan Tok Guru. Dia masuklah rumah, dia tak pernah tengok dalam rumah, ada pernah tahu. Dia tak tahu tingkap warna apa, tak tahu ada lampu warna apa dekat meja, dia tak tahu meja ada apa. Yang dia tengok waktu tu kitab kan, sebab bukan dia masuk, dia tengok rumah tu. Dia main nak ngaji. Kalau kita orang tu tak ada habak lagi, boleh tak ambil kitab kita aduk dekat meja tu? Weh, tahu? Macam mana boleh tahu? Dia tak tengok saya tu. Tu tak kira lagi, yang pergi tengok anak darah tu. Lebih hebat ni tengok bini tu, mahal lagi tak? Ni pun panggil ada yang ni.